Maju. Mundur. Halo semuanya, selamat datang di channel Zaryan. Di video kali ini saya akan membuat pintu otomatis. Sebelum kita membuat pintu otomatis, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan klik tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan di video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman, kita siapkan bahannya dulu, yaitu redstone, redstone torch, wooden torch plate, stick piston, trace, balok bebas, dan juga ini explode. Oke teman-teman, kita langsung aja cara pembuatannya, yaitu hancurkan 6 balok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan hancurkan 3 balok mengarah ke sana dan di sini juga. Dan kita hancurkan ke dalamnya 1 kali lagi. Dan balok ini dan ini jangan dihancurkan karena kita mau letakkan redstone torch-nya di atasnya. Ini kita tutup dulu dan di bawahnya kita taruh redstone. Dan di atas redstone torch kita letakkan balok bebas. Dan kita tutupin kayak begini teman-teman. Dan di atasnya kita letakkan redstone. Nah teman-teman, kalau ini menyala berarti berhasil teman-teman. Di atasnya juga kita letakkan redstone. Dan di sebelahnya kita taruh stick piston. Di sini juga. Dan kita taruh glass. Kita letakkan glass. Dan kita letakkan wonder plus plate. Oke teman-teman, sudah jadi. Dan tinggal kita coba. Oke teman-teman, berhasil kali ini. Mantap. Oke teman-teman, sampai sini saja video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk sebagi ke teman-teman kalian. Dan kalau ada kesalahan di video ini, jangan lupa untuk komen di bawah. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.